chit pipiat pun tak nyara babi rusi kera rusak ari umai palai kam to ame na meda umai kam ini bukannya mega ora kemayu nyangkuang kami to minum sampi oleh belak ngarari gantu bangawala ucet pipiat cerito ini bukannya mega maka umai kami na dengan awak na luka udah kembali kami ya kepedra renga ya ketabian suman mia dah angkat magang pada patuang pada penguang kan laban dah rusai kami wai kuduas ngai kami merubat eh. Jadi bakal tai ke mereka melihat, mereka merasakan, mereka ingin mengatur hidup mereka yang berhubung kait erat dengan alam. Makanya wilayah Sungai Uti ini secara umum itu 80% itu hutan, masih hutan asli, primer asli. Nah, kemudian 20% itu terdiri dari damon. Ini sudah mereka bagi-bagi tata kawasan bagi kawan. Ada hutan tempat mereka berburu. Di sana ada tempat hutan tempat mereka mengambil kayu. Di sana tempat mereka ada obat-obatan. Kemudian di sana mereka mengambil keperluan sehari-hari, contohnya sayur, pakis, rebung. Jadi itu ada sudah ada tempat lahan yang tata guna lahan mereka atur ini. Nah, makanya agam penghidup ini mengatur itu ke depan supaya sesuai dengan roda perputaran bulan mereka kalender menurut bahasa Iban. Jadi wilayah adat Sungai Uti ini sebenarnya ini sudah kami identifikasi, itu semua sudah dicatat, itu semuanya sudah ditulis, ya rekaman ada, dokumennya ada, peta itu, peta pemukiman, peta air, peta itu peta wilayah, peta adatnya, peta keramatnya, peta tempat beladang, tempat yang diduksi, diatur, kampung tempat kerja, kampung galau, atau dilindungi. Beladang bagi orang Sungai Uti itu adalah ya ini yang dari turun temurun sampai hari ini mereka beladang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Konsep orang Iban itu ya di Sungai Uti ini memang hasil ladang itu dia konsepnya dia tidak pernah menjual ya, walaupun banyak dia tidak pernah menjual, tetapi di antara warga kampung ini, satu kesatuan warga ini adalah hubungan keluarga semua, ada yang kekurangan, jadi ya mereka membantu melalui mungkin mereka minta bantu pekerjaan, mereka imbalannya ya dikasih beras atau apa aja deh, seperti itu.
jenis padi dan tanaman yang misalnya yang seperti obat atau misalnya seperti jahe, serai dan lain-lain ini di makanya orang Iban itu peladang itu dia menggunakan karena di ladang itulah mereka sumber pertama penghidupan mereka. Jadi kalau kita rangkumkan semuanya tidak terlepas dari hubungan sosial. Lokal tersendiri yang mengatur tentang ladang ini, baik pun membersihkan atau membakar. Contoh ya, ini ladang ini adalah ini ladang tradisional. Nah, di seputar ladang ini sudah dibersihkan mengantisipasi supaya waktu membakar api ini tidak merembet kemana-mana. Kita punya kearifan lokal itu namanya kearifan lokal itu membersihkan di tepi ladang itu supaya dia tidak merembet dan kemudian memudahkan kita untuk memadamkan api jikalau itu merembet. Apa namanya, orang sini bilang tuh pulau, di pulau di sekat bagus-bagus. Nah, dari sekat itu, dari situ kita membakarnya. Sekitar sudah 12 meter atau 10 meter itu baru kita lepaskan api, kita bakar yang lagi, begitu seterusnya. Supaya api itu tidak merembet ke sekat yang kita hadapi. Apalagi di sebelahnya ada kebun orang itu harus disekatnya. Karena apa? Sesuai dengan kearifan lokal kita, seandainya api ataupun ladang ini merembet ke, misalnya ini ada dekat kebun warga misalnya, ini ada sanksinya. Apabila dia tidak memadamkan api ini kalau merembet dan membakar kebun orang, itu ada sanksi adat. Tapi penanggung jawabnya pemerintah bagaimana? Setelahnya pun tidak ada jawab satu kata. Tidak ada jawab. Ada solusi dari pemerintah yang kita tetap membakar. Sudah ratusan tahun kita nenek moyang bertani gula daun. Memang sampai hari ini di tempat kita ini tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Makanya kita kalau ada peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa dilarang masyarakat itu membakar, itu kayaknya bukan kita membantah atau kita menolak undang-undang itu, tetapi kita berdasarkan kearifan lokal kita tidak bertentangan dengan undang-undang itu. Kalau kita lihat di Undang-Undang 32 itu jelas sekali pasal 69 ayat 2 itu, apalagi di penjelasannya bahwa masyarakat itu boleh membakar lahan atau ladang itu
tidak terlalu banyak. Masyarakat tidak ada masalah, ini lokasi, ini lokasi yang kelima ini. Kita mengusulkan untuk membuat sawah itu, ya ini menurut kita di sini memang ya, sawah itu kalau di sini itu bukan sawah namanya, umai paya. Harapan masyarakat itu supaya tidak ladang berpindah-pindah, kita mentah di sawah ini. Ini kita ikuti karena kita ingin berubah ini, supaya nanti ya kita tidak membakar hutan lagi, kononnya ditunding dari pihak lain, jadi kita ditunding sebagai menyebabkan kebakaran hutan. Seandainya kalau sawah ini ya ini sekarang ini kita ya masyarakat sangat membuka diri. Kalau misalnya ini contoh ini setelah digusur ini kemudian tidak ditindaklanjuti dengan sarana yang memadai, pengairan misalnya, ya ini dampaknya kalau kelihatan seperti ini tidak ditindaklanjuti, ini merusak, ini merusak lingkungan dan hutan. Kemudian ini yang kita harapkan ya pemerintah membuat program ini memajukan masyarakat, dan masyarakat juga mau ya disesuaikanlah tujuan masyarakat itu sendiri, meningkatkan kesejahteraan supaya ya bisa mencukupi kebutuhan pangan. Kalau tidak ada solusi, ya cita-cita presiden atau negara ini untuk mensejahterakan masyarakat itu tidak ada lagi. Yang bernama itu kemiskinan, perampokan atau pencurian. Karena ini kan larangan untuk membakar ini masalah bahasa kasarnya, ini masalah perut. Bisikan sang alam, coba dengarkan nyanyian satwa liar. Siulan angin desirkan kerinduan akan indahnya alam kita. Thank you.
bisikan sang alam. Deburan ombak menghantam batu karang. Hembusan angin tenangkan jiwa. Oh yo yo, oh indahnya laut kita. Hingga datang nafsu manusia, manusia serakah. Yang tak peduli hancurkan alamku yang indah. Mengoyak nadi bumi pertiwi. Jangan biarkan ini terjadi. Aku ini milik alam. Oh yo yo, dan alam ini milikmu. Aku ini anak alam, dan alam ini untuk anakmu. Lord, forgive me.